Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Mas Yunas. Udah lama nih nggak bikin video. Pada video kali ini saya akan menyebut cara membuka atau mengganti kampas rem untuk motor Vario 150 dengan mudah dan cepat. Di depan kita udah ada Vario 150 nih teman-teman. Ya kan, yang terbaru. Nah ini motornya si Abang Fauzan nih teman-teman. Nah di sini sudah disiapkan untuk kampas remnya yang baru ya. Nah untuk cara bukanya itu gini teman-teman. Coba dipegangin Mas Fauzan. Nah bukanya itu gampang. Cuman ini khusus untuk ini ya. Motor-motor Matic Honda. Bukanya tuh kayak gini, teman-teman. Kita buka baut ini aja. Baut ini dengan kunci 8. Nah, ya kan? Oke. Tinggal ditarik deh. Satu. Yang sebelahnya yes. Lamanya udah tipis. Dua. Dan ternyata loh kok beda, Jen? Enggak, nah lu. Gimana, Jen? Ya, oke, Jen. Tadi ternyata yang kampas rem yang tadi itu untuk Vario 125 sama 110 sama teman-teman sama Honda Beat juga. Kalau untuk Vario yang 150 yang baru, yang kayak gini nih, ya. Nah, ini, 2012-2019, ini kampas remnya itu ternyata udah pakai yang ini teman-teman tipenya ya. Jadi ini tadi itu ditukerin. Nah untuk pemasangannya langsung aja Mas Fauzan. Nih, ya pemasangannya gampang. Bismillah dulu. Jadi atapnya gini teman-teman, yang ini ada ke sana, yang ini ada ke sana. Jadi yang bagian atasnya ini. Nah kalau untuk baut ini dia nanti megang di sini teman-teman. Nah begini, tinggal itu, ya kan? Satu-satu dulu masukinnya. Nah sebelum dimasukin pastiin dulu ini namanya apa Jen? Nah inilah pokoknya lah. Jadi master remnya ini biar oke. Jadi dia bisa bebas neken kayak gini. Kalau misalkan diserap di oliin dulu di sininya, tapi ini masih oke. Langsung aja pasang. Nah, pegangannya itu ini teman-teman, pegangannya ininya ini dulu. Nah, pegangannya ininya ya, sudah masuk satu. Tekan dulu. Satu lagi. Kalau udah pas, ini masuk semua dua-duanya. Tinggal pasin bawahnya teman-teman jadi simetris. Ya kan? Tuh pindah. Itu masuk. Ya, udah masuk. Nah.
di sini. Yang belakangnya kita putar coba. Oh, biasa tem baru serat sedikit. Hah? Dah, coba dan di test drive dan. Test drive dulu ya. Eh Jan, coba dulu Jan. Gimana Jan? Mantap. Enak. Oke, sip. Dah, segitu aja teman-teman ya.